Berikut adalah draw perempat final Thailand Open 2024. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final Thailand Open akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan dapat disaksikan melalui channel YouTube BWF TV serta aplikasi Vision Plus dan RCTI Plus. Di perempat final Tunggal Putra, Engkalong Angus akan melawan pemain Chinese Taipei, Chia Haoli. Head-to-head kedua pemain adalah 3-0 untuk keunggulan Engkalong Angus. Sementara itu, Kun Lafut Fititsan akan melawan pemain India, Meiraba Luang Maisnam. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Kun Lafut. Di perempat final lainnya, Lu Guangzu akan melawan pemain Malaysia, Li Zijia. Head-to-head kedua pemain adalah 2-4 untuk keunggulan Li Zijia. Dan Chou Tianchen akan melawan pemain Jepang, Kodai Naraoka. Head-to-head kedua pemain adalah 2-0 untuk keunggulan Chou Tianchen. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, Han Yue akan melawan pemain Indonesia, Komang Ayu Cahyadewi. Pertandingan Komang merupakan match kedua di Kor 3 dan dimulai sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Komang. Sementara itu, Gao Fang Jie akan melawan pemain Thailand, Ponpawe Cho Chuong. Head-to-head kedua pemain adalah 2-0 untuk keunggulan Gao Fang Jie. Di perempat final lainnya, Supanida Katetong akan melawan pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Pertandingan Gregoria merupakan match ketiga di Court 1 dan dimulai sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 1-5 untuk keunggulan Gregoria. Dan Yeo Jiamin akan melawan pemain China, Wang Ziyi. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-4 untuk keunggulan Wang Ziyi. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Satwik Sairaj Rangki Reddy, Chirag Shetty akan melawan Junaidi Arif, Roy Kinyap. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sementara itu, Ming Che Lu, Tang Kai Wei akan melawan wakil Malaysia, Chong Hon Jian, Muhammad Haikal. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Chong Hon Jian, Muhammad Haikal. Di perempat final lainnya, Chen Boyang, Liu Yi akan melawan Jin Yong, Na Sung Seng. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Chiang Chien Wei, Wu Hsuan Yi akan melawan wakil Korea, Kim Gi Jung, Kim Sarang. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Jongkolpan Kititharakul, Rawinda Prajongjai akan melawan Li Yijing, Luo Sumin. Tanisa Krasto, Ashwini Ponapa akan melawan Li Yulim, Sin Seng Chan. Di perempat final lainnya, Chang Qinghui, Yang Qingtun akan melawan ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Pertandingan Febriana Amalia merupakan match keempat di Court 2 dan dimulai sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-2 untuk keunggulan Febriana Amalia. Dan Laksika Kanlaha, Pataimas Moon Wong, akan melawan ganda putri Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Ganda Campuran. Di perempat final ganda campuran, Decapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratana Chai akan melawan wakil Indonesia, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata. Pertandingan Jafar Aisyah merupakan match kelima di Court 1 dan dimulai sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Rutanapak Optong, Jenika Sujai Praparat akan melawan wakil Indonesia, Rehan Noval Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match kedua di Court 2
dan dimulai sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Guo Xinhua, Chen Fanghui, akan melawan Supak Jongko, Supisara Pau Sampran. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan sesama wakil Indonesia, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari. Pertandingan ini merupakan match ketiga di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-2 untuk keunggulan Rinov Pita.